Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيها المسلمون أحبتي في الله، عافني الله وإياكم، اتقوا الله تعالى في سر والعلن. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وهي كون مسلمين yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik saat sendirian ataupun di tengah khalayak ramai. Bertakwalah kepadanya, karena takwa kepada Allah mendatangkan kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keutamaan-keutamaan bertakwa, yang artinya siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan untuknya jalan keluar dari seluruh permasalahannya, dan selalu memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya siapa saja yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menjadikan untuknya kemudahan dalam segala macam urusannya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya siapa saja yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran yang besar dari pahala-pahalanya. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah sikap seorang muslim terhadap kejadian yang menimpa kaum muslimin di negara Palestina. Jikalau ada yang bertanya, kita sekarang berada di kota Samarinda, Kalimantan Timur, di negara Kesatuan Republik Indonesia,
di sini banyak permasalahan. Mengapa kita sibuk-sibuk membicarakan tentang permasalahan negara orang lain, sedangkan di sini juga banyak permasalahan? Maka wahai kaum muslimin, ketahuilah baik-baik apa yang diderita oleh kaum muslimin di negara Palestina, terkhusus di kota Gaza, adalah permasalahan agama, karena di dalamnya terdapat Al-Masjidul Aqsa dan Baitul Maqdis, yang mana Al-Masjidul Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis 16 atau 17 syahran." Kita salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis yang pada akhirnya kita dihadapkan ke Ka'bah al-Musharrafah, dan sebelum itu kita salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Dari sini kita ambil pelajaran, Baitul Maqdis yang terletak di dalam kawasan Masjidul Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin, dan dia terletak di negara Palestina, sangat berdekatan dengan kota Gaza. Oleh karena itu, apa yang terjadi dengan apa yang diderita oleh kaum muslimin di sana adalah permasalahan agama, bukan hanya permasalahan negara dengan negara. Yang kedua, Al-Masjidul Aqsa adalah masjid yang kedua yang dibangun di dunia ini sebagai masjid Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul masjidaini buniya au ayyul masajidi buniyat awwalan?" Masjid apakah yang pertama kali dibangun? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Masjidul Haram." Masjidul Haram yang berada di kota Mekah. Kemudian 40 tahun setelahnya dibangunlah Al-Masjidul Aqsa yang di dalamnya terdapat Baitul Maqdis. Yang ketiga, Al-Masjidul Aqsa adalah salah satu masjid yang kita disyariatkan untuk bersusah payah bersafar dalam rangka ibadah ke salah satu tiga masjid tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajida." Tidak diperbolehkan, tidak ada bersafar bersusah-susah dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram, masjid yang pertama adalah Masjidil Haram yang berada di kota Mekah. Wa masjidi hadha, masjid yang kedua adalah Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, pantas kita sebagai seorang muslim untuk membicarakan sikap seorang muslim terhadap apa yang diderita oleh kaum muslimin yang berada di negara Palestina, terkhusus di kota Gaza, yang sudah lebih dari 2 pekan mereka mendapatkan penindasan, pembunuhan dari orang-orang Zionis Yahudi. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sikap yang pertama sebagai seorang muslim tentang kejadian di negara Palestina yang kaum muslimin dibunuh, disiksa, ditindas, dijajah oleh Yahudi Zionis. Yang pertama adalah wajib merasa bersedih yang sangat mendalam di dalam kalbunya
terhadap kejadian kaum muslimin. Kita di sini nyaman, enak, aman, tenteram. Di sana mereka dijajah, dibunuh, ditindas, dibom. Tidak ada keamanan sama sekali, hampir setiap detiknya. Maka bersedihlah. Minimal sedih tersebut adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perasaan saudara-saudara kaum muslimin yang berada di sana. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Dan kalau bersaudara berarti merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha." Orang beriman terhadap orang beriman lainnya seperti satu bangunan menguatkan satu dengan yang lainnya. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan sakit dan juga panas badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna yang wajib sampai dia mencintai untuk saudara muslimnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan bahkan terdapat dalam hadis yang diriwayatkan meskipun lemah akan tetapi maknanya benar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum." Yang tidak memikirkan perkara orang-orang beriman bukan dari orang beriman. Maka sedihlah dengan keadaan yang diderita, yang dirasakan oleh kaum muslimin di Palestina, terutama di Gaza. Kemudian yang kedua, sikap seorang muslim adalah mendoakan kaum muslimin yang ada di sana agar mereka diberikan kemerdekaan dari penjajahan. Sesungguhnya kemerdekaan adalah hak setiap bangsa di atas muka bumi ini. Terutama lagi mereka adalah kaum muslimin yang mana Baitul Maqdis, Al-Masjidul Aqsa pernah ditaklukkan pada zaman khalifah yang kedua, Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Doakanlah mereka agar mendapatkan kemerdekaan. Doakanlah yang meninggal dari mereka agar mendapatkan mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakanlah mereka agar sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya doa adalah senjata orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan-peperangan yang beliau senantiasa menghadapi kaum musyrikin kafirin, tidak pernah lepas dari doa. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah, minta pertolongan kepada Rabb kalian, maka Allah kabulkan bagi kalian. Ini ayat berkaitan dengan perang Badar, yang mana jumlah kaum muslimin sedikit dan jumlah kaum musyrikin kafirin sangat banyak. Ahibbatil muslimun afanillahu wa iyyakum. Sikap kaum muslimin yang ketiga adalah, yaitu hendaknya kita semua meninggalkan maksiat, karena maksiat terutama dosa-dosa besar adalah penyebab kehinaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin. Ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kalian dari musibah,
maka ini adalah ulah tangan-tangan kalian sendiri. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah taubat, dan kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Kita sekarang aman, kita sekarang nyaman, kita sekarang tenang. Maka apabila seseorang ingin dirubah keadaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia merubah dirinya. Itulah makna dari ayat. Allah tidak merubah suatu kaum sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Allah tidak akan mencabut nikmat dari suatu kaum, ketenangan, keamanan, kenyamanan, sampai kaum tersebut bermaksiat. Maka Allah timpakan kepada mereka ketidaknyamanan, ketidakamanan, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyakum. Sikap yang keempat adalah, yaitu hendaknya kaum muslimin senantiasa belajar agama Islam agar kembali kepada agama Islam. Kalau ingin jaya, maka tidak pernah ada sejarah kejayaan kaum muslimin seperti kejayaan yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan empat khulafaur rasyidin. Kalau ingin jaya, maka berlakulah sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil 'inah," jika kalian berjual beli dengan cara riba, "waraditum bizar," dan kalian rela dengan pertanian, sibuk dengan dunia, "wa akhadtum adnabal baqar," kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan, "wa taraktumul jihad," dan kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama kita di sini tidak ada jihad. Apa yang harus kita lakukan? Berjihad melawan hawa nafsu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mujahid man jahada nafsahu hawa." Orang yang berjihad adalah orang yang melawan hawa nafsunya. "Wa taraktumul jihad," kalian meninggalkan jihad, "sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u dini ila dinikum." Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, dianggap oleh musuh-musuh Islam rendah, tidak ada nilainya, lemah, dan tidak akan diangkat kehinaan tersebut, tidak akan diangkat keremehan di mata musuh tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembalilah kepada agama Islam, dan kembali kepada agama Islam tidak bisa kecuali dengan ilmu agama. Duduklah di majlis-majlis ilmu, belajarlah dengan ustaz-ustaz, para kiai, para habaib yang mengajarkan Al-Quran, hadis Rasul dipahami oleh para salafus saleh, yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, bukan dongeng-dongeng tertawa. Yang kelima, sikap seorang muslim terhadap kejadian yang terjadi di Palestina adalah, yaitu kunci utama kaum muslimin menjadi adik kuasa di atas muka bumi ini, sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Maka kunci utama telah Allah sebutkan dalam surat An-Nur, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yubaddilanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an." Allah telah menjanjikan untuk orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Janji pertama, kalian akan menjadi adi kuasa di atas muka bumi ini. Janji yang kedua, agama Islam akan tegak sebagaimana Allah telah ridai bagi kalian. Janji yang ketiga, rasa takut diganti dengan rasa aman. Bayangkan saat khutbah Jumat ada bom yang lewat, ada
ada bom yang lewat, bagaimana tidak amannya negara tersebut? Walhamdulillah, kita merasa aman. Syarat untuk mendapatkan tiga janji tersebut, ya budunani, beribadah hanya kepadaku, la yusyriku nabi syai'an, tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun, jauhi segala macam kesyirikan, dari mulai perbuatan sihir, memakai jimat, pergi ke dukun, percaya tukang ramal, meminta doa, berdoa kepada orang yang sudah mati, mengikhlaskan doa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah syarat utama dan paling pertama agar kaum muslimin jaya menjadi adik kuasa di atas muka bumi ini. Aku lama tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون اتقوا الله تعالى في السر والعلن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اتقوا الله تعالى في السر والعلن اتقوه حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا قوي يا عزيز يا الله yang maha kuat, yang maha perkasa. Anjil mustad'afina minal muslimin fi Falastin wa fi Gaza khasah. Selamatkanlah kaum muslimin yang lemah-lemah di negara Palestina, terutama di kota Gaza. Allahumma ya qawiyu ya aziz, ya Allah yang maha kuat, yang maha perkasa. Anjil mustad'afina minal mu'minin fi Falastin wa fi Gaza. Selamatkanlah kaum muslimin yang lemah di negara Palestina, terutama di kota Gaza. Allahumma al'anil yahud al-ghasibin al-muhtallin usayyata asaw rasulullah wa rasulah. Ya Allah, laknatlah kaum Yahudi yang kafir yang menjajah negara Palestina. Laknatlah mereka, para ahli maksiat yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah yang menurunkan Al-Quran, ya Allah yang menjalankan awan-awan, ya Allah yang menghancurkan musuh-musuh, hancurkan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin
dan menangkan kaum muslimin atas mereka. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattit syamlahum wa mazziq jam'ahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'ba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ushtut wat'ataka 'ala al-yahudil ghasibin al-muhtallin waj'alhum 'alayha kasinina kasini Yusuf. Ya Allah, sulitkan musuh-musuh Islam Yahudi yang menjajah kaum muslimi, sulitkan mereka, jadikan di tengah-tengah mereka kekeringan sebagaimana kekeringan yang diderita oleh kaum Nabi Yusuf selama 7 tahun. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا